bertemu dengan Tuhan sendiri, lewat suara Tuhan, lewat perkataan Tuhan, lewat janji-janji-Mu yang jadi kenyataan. Dalam nama Yesus, kami siap hati dengan firman. Haleluya. Semua yang percaya katakan sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Perkembangan kalau di sini puji-pujian boleh berapa jam? Kalau di sini biasa mengalir. Oh, boleh 2 jam kan? Haleluya. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih indah kalau kita sedang ada dibanding dengan ketika kita ada di hadirat Tuhan. Amen. 1000 hari ada di tempat lain, masih lebih hebat 1 hari ada di pelataran Allah. Amen. Pelataran Allah itu masih bagian luar, belum ruang suci, ruang maha suci. Jadi kalau kita ada di pelataran bisa 1000 hari pembandingannya, maka di ruang suci itu mungkin 10.000 hari, karena perlipatannya bukan deret hitung, deret ukur. Jadi 1000 hari di tempat lain, 1 hari di pelataran, ya. Kemudian 1 hari di ruang suci, 10.000 hari di tempat lain. Kualitinya, kualitasnya. Dan kalau apalagi kalau kita sudah bertemu Tuhan secara pribadi, enggak mau pulang torang. Saudara-saudara yang paling jauh datang sini, pasti Manado, bukan? Jadi kalau saudara Bitung pengen buru-buru pulang, kesulitan di sana ada makanan, sudah tutup dan daun pepaya aman, amin dan imun. Haleluya. Sudah siap untuk makan? Salah satu keadilan sosial bagi seluruh jemaat Sulawesi Utara Manado adalah kalau makan bisa 2-3 jam, makan pesta, maka makan firman masih kurang kalau 1 jam. Yang amin bagian muka, yang bagian belakang pasur kok duduk sebelah nasi saya. Haleluya. Tuhan, saya minta dengan kasih, dengan hormat, kalau boleh jemaat yang terhalang dengan gelon, saya lihat gelon ini, jadi saya minta saudara boleh basorong kaki sadiki, basorong kamari, basorong kamari nou, uti-uti nou-nou sorong kamari. Kita melihat gunung dua saudara dari sini, ya, supaya terampe ibadah ini nyalak mubasir. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Makasih banyak Pak Pendeta Semilonda. Ini Semilonda ini kaitannya dengan saya banyak sekali. Satu, TP Opa, TP Gembala, Tomohon, dan pengerja di sana. Pokoknya saya dibentuk di sana. Tapi muka model begini gara-gara opa. Saya pernah dibentuk oleh pendeta Repi Wisan di Gorontalo. Dan terakhir saya dibentuk oleh pendeta Modi Wenas, Ivo. Ya, Ivo Repi. Itu adalah anak saudara dari Gembala. Dan saya percaya semua bagian dari hidup saya adalah atas izin Tuhan kita bisa bertemu di sini.
Saya tertarik untuk berbagi dengan saudara satu hal yang saya lihat. Kalau saudara-saudara memulai sebuah perusahaan, ya, maka saudara harus memperhatikan perusahaan kalau dimulai itu orang-orangnya harus orang-orang yang tepat. Kalau saudara memulai sebuah kebun, maka saudara perhatikan benihnya harus unggul. Amen. Kalau saudara memulai sebuah gereja, sudah pasti kita andalkan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Amen. Tapi ekspresinya yang paling konkret, kalau mau lihat gereja mau suka maju, lihat DP ibadah. Amen. Lihat DP ibadah. Amen. Kalau DP ibadah baru setengah jam, so gosok-gosok kaki, itu nak lama gereja itu akan terbongkar. Haleluya. Kalau DP ibadah, jemaat sudah akan terlambat, dia pulang sebelum dua tamat. Tanda-tanda itu. Antara dua, gembala yang akurat atau jemaat yang akurat. Nah, saya ingin saudara jadi gereja, God is love itu bukan sebuah teori, tapi sebuah ibadah adalah kenyataan bahwa Tuhan ada. Amen. Ya, ibadah adalah alat ukur jemaat cinta Tuhan. Amen. Biar mulu sampai, maaf saudara, saya sudah berdoa Tuhan, ada dua firman yang saya siapkan di tempat ini. Kita bilang Tuhan kasih firman yang paling ringan, supaya orang boleh undang ulang 4 orang. Haleluya. Nah, saudara rasa dulu dia peringan bagaimana cara ibadahnya. Haleluya. Kalau cara ibadahnya, saudara-saudara, itu berpusat kepada Yesus. Saudara berpusat kepada Yesus, saudara boleh berdiri 1 jam. Saya bilang tadi puji Tuhan, tadi WL udah suruh duduk orang. Nah, kalau di gereja, mereka kasih duduk. 1 jam mereka kasih duduk, orang yang seolah-olah duduk dulu berdiri ulang. Karena orang mesti menyesuaikan dengan yang punya ibadah. Amen. Yang punya ibadah siapa? Yesus. Tuhan Yesus, sepakat. Amen. Yang punya ibadah siapa? Yesus. Mau pulang dulu sebelum dua tutup. Haleluya. Yang punya ibadah adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau saya tidak hargai dia, saya tidak hormati dia, untuk apa saya ibadah? Amin. Kalau dia adalah pilihan kedua, apa artinya ibadah saya? Dan sebabnya hari ini saya ingin saudara, saya bermimpi bahwa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, GBI God is Love Watu Dambo ini ya akan menjadi salah satu gereja yang akan menguasai seluruh daratan dua saudara sampai Gunung Kalabat. Amin. Haleluya. Dan mari bersama-sama kami dari Manado saling mendukung. Amin. Karena kita tidak melihat latar belakang, kita melihat Yesusnya ada atau tidak. Amen. Dan itu sebabnya saudara-saudara, kami di sini pagi sudah ibadah. Kami datang lagi ibadah. Saya tawarkan jemaat datang lagi ibadah. Ada yang datang, ada yang tidak datang. Saya maklum, itulah level kita. Orang kalau cinta Tuhan, ibadahnya lebih banyak, lebih bagus. Marko yang pendahuluan, silakan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Amin. Amin. Karena ada baca, nyala belum pakai tanda titik, jadi nggak masuk. Amin. Karena masih suka baca, haleluya. Kemudian diberikan sebuah alat pengukur seperti tongkat pengukur rupanya dan kata-kata yang berikut: bangunlah dan apa? Ukur bait suci. Bait suci itu saudara-saudara di zaman perjanjian lama adalah fisiknya, tapi di perjanjian baru adalah orangnya, orang dan persekutuan. Jadi bait Allah yang sebenarnya sekarang adalah orang-orangnya secara personal dan secara korporat. Ulangi bersama saya. Baik Allah adalah orang secara personal dan secara korporat. Baik Allah adalah orang secara personal dan korporat. Ya, bukan gedungnya. Bukan gedungnya. Bukan gedungnya. Amin. Jadi kalau saudara beribadah di gedung yang mewah dan saudara bergairah, dan kemudian tidak di gedung yang mewah saudara tidak bergairah, saudara tidak mengerti baik Allah. Haleluya. Tapi kalau ada gereja, puji Tuhan. Amen. Ya, tapi kalau belum ada, karena ibadah yang sejati bukan gedungnya. Yes. Bukan batakonya. Yes. Amen. Tapi orangnya.
Jadi kalau orangnya yang ibadah, sekarang ada tiga variabel yang akan diukur, itu baiknya, mesbahnya, dan yang akan diukur di sini adalah orangnya, mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara, kita mau bicara tiga ini, tapi saya batasi pada satu dulu. Tuhan sedang mengukur orang yang beribadah. Haleluya. Saya bilang tadi, saya cerita ada seorang bapak, semoga ini walaupun live streaming orangnya tidak nonton. Dia bilang begini, Pak Pendeta Max, kita selalu usaha, selalu rugi. Selalu rugi, kita punya pergumulan yang kelak-kelak. Orang tipu sana, tipu sini. Kalau kita tanya, nah kita kalau mau bicara firman, ya tidak mau putar-putar, Tuhan baik, Tuhan itu mengasihi kamu. Langsung kita bilang, apa yang salah pada kamu? Apa yang salah pada kamu? Dia mulai putar-putar, oh, karena dia bingung, kita bilang, bagaimana ibadahmu? Dia jawab to the point, karena saya juga suka to the point. So, satu tahun kita tidak masuk-masuk gereja. Padahal dia pengkhotbah. Dia bilang, ini Bapak pesala. Kenapa? Ih, kita jalan streaming. Live streaming, iya kalau ibadah bersama tidak ada, live streaming itu pilihan. Ya. Tapi kalau ibadah bersama, live streaming kau pilih, maka ibadahmu melenceng dari Ibrani 10 ayat 25. Ya. Ibrani 10 ayat 25, iya iya apa definisi? Haleluya. Ya. Amin. Ya. Ya. Apa? Ya. Jangan menjauhkan diri. Ada layar? Dari pertemuan ibadah. Yeay. Kalau ada ibadah pertemuan, kalau live streaming ada, pilih yang bertemu. Amen. Kalau ibadah bertemunya tidak ada, kalau live streaming, pilih live streaming. Yeah. Haleluya. Kalau bernafas oksigen masih normal ada, bernafas biasa. Kalau senang mampu, pakai tabung. Bah, begitu itu namanya infus. Oh, begitu Pak Pendeta. Dia bilang, iyo, bagaimana? Tuhan so bilang, ibadah mengandung untuk hidup yang sekarang dan untuk hidup yang akan. Ya. Jadi kalau pope terus, rugi terus, rugi. Itu penyebabnya. Karena ibadahmu, baca kitab Hagai. Kau sudah bangun rumahmu, mapan, bagus, tapi baik Allah tinggal reruntuhan. Baik Allah yang mana? Sudah jelas tadi, perjanjian lama adalah baik gedungnya. Karena Allah turun di baik Allah Salomo. Tapi di perjanjian baru, baik Allah adalah kita. Bapa tinggal dalam kita, Yesus tinggal dalam kita, Roh Kudus tinggal dalam kita, dan kita adalah bait Allah. Bait Allah ini secara personal dan secara korporat. Kalau secara personal saudara bisa ibadah, maka ibadah secara korporat mudah. Tapi kalau saudara beribadah secara korporat saja pribadi susah, maka saudara punya ibadah ini kadang-kadang saudara kering kepaksa-paksa. Saudara bilang yes, saudara bilang apa yes yes. Ini Pak Gembala ini untuk khotbah ringan-ringan. Ringan saya memang saudara, dulu saya suka berkhotbah apa adanya. Saya juga sampai sekarang. Tapi saya lagi sudah berubah. Saya punya berubah apa? Saya tidak lagi target supaya saudara jemaat sini punya telinga menyenangi saya mendengar. Artinya, kalau saya tidak disenangi berarti firman ditolak. Tapi kalau firman direspon, maka saudara pasti seperti yang saya bilang tadi, 5-10 tahun ke depan gereja ini akan menguasai area ini. Amen. Bukan dengan apa? Karena Tuhannya. Yes. Karena Tuhan hebat. Haleluya. Jadi Tuhan akan mengukur bukan gedungnya. Tuhan akan mengukur bukan gelarnya Pak Gembala, bukan berapa lama gereja ini berdiri. Yes. Tapi Tuhan akan mengukur bagaimana orang beribadah di dalamnya. Yes. Haleluya. Hari kita sepakat, kalau saya bilang haleluya, sudah balas haleluya. Haleluya. Saya tidak perlu tanya ada haleluya, nanti sudah jawab ada. Saya bilang haleluya, responi haleluya. Sebab ibadah yang mati adalah ibadah disertai, ibadah yang orang-orangnya adalah penonton. Ya. Kalau saudara menonton, apa sebab live streaming itu saya tidak terlalu sukai kalau ada ibadah bertemu? Ya. Karena di live streaming saudara boleh skip, saudara boleh pergi toilet, ya toh? Saudara boleh sambil menganto, tu bawa tukang hotel ya dapat dia, amin? Sambil makan angkat kaki. Jadi yang saya lihat di situ yang tidak kena adalah Ibrani 12 ayat 29.
28, coba kita baca dulu. Kita agak keluar-keluar konteks sedikit. Kalau ibadah seperti apa? Karena kita tukar ya. Satu orang sukarelawan tongkat-tongkat sendiri. Haleluya. Jadi kalau saudara bisa ibadah di dalam korporat begini saja, ada orang ogah-ogahan dengar firman, apalagi live streaming. Kecuali tidak ada pilihan. Allah adalah api yang menghanguskan. Dia datang ukur kita. Kalau di kitab Maleakhi pakai sabun tukang pidato, dan dengan api yang membersihkan kita. Saya percaya dari awal lebih baik gereja ini dibersih-bersihkan. Amin. Dari awal kalau gereja ini dibersihkan, maka saya bilang tadi, jumlah tahun ke depan saya sedang beriman, di mana ada orang tua rohani saya sedang memberi saya arahan 20 tahun ke depan ini, gereja di mana saya jadi gembala, dan saudara yang mau merespon, 20 tahun ke depan ini adalah 20 tahun open heaven, pintu sorga terbuka. Dan pintu sorga terbuka itu adalah sebuah realita. Ini bukan sebuah janji kosong, tapi bagaimana respon kita. Haleluya. Saudara-saudara, the law of God is equal for everyone. Hukum-hukum Allah adalah sama berlaku bagi semua orang. Jadi hukum gravitasi contohnya. Saudara mau punya pangkat, punya gelas, saudara pintar atau bodoh, kalau saudara naik di gedung tinggi 100 meter, kalau saudara melompat, hukum gravitasi tidak mengenal orang. Amin. Kalau saudara jatuh dari 100 meter, paling kurang patah-patah, siapapun kamu, gelar kamu, kamu orang besar, orang kecil, ya, kecuali kamu terbuat dari kapas. Tapi hukum itu berlaku. Hukum di dalam gereja, kalau ibadahmu lemah, maka berkatmu lemah. Amin. Kalau ibadahmu, flau-flau, kurang jarang orang, maka jangan berharap berkat. Kalau ada pendeta yang bilang kau diberkati walaupun kau malas karena Tuhan Maha mengerti, maka pendeta itu sementara menghibur kau dan menohok hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Kita lihat tante-tante di belakang tertawa. Ya, kita dari sini menangkap. Inilah makanan rohani. Kalau orang baru bertobat kemarin, dari agama seberang baru bertobat kemarin, orang bujuk-bujuk masuk akal. Masa 20 tahun jadi jemaah, so jadi pelayan altar di mimbar, so jadi tua-tua sidang sobat tuur, wongso batu naas di dalam gereja, kau dengar firman cuma seperti tadi kau tersinggung, kau minggu depannya nak masuk gereja, nah tunggu berkat Tuhan mau turun dari dua saudara. Malam ini adalah kesempatan untuk kita lihat kembali, bercermin kembali, retrospeksi, introspeksi, retrospeksi, lihat kembali, introspeksi, lihat ke dalam, dan saudara akan melihat terjadi restorasi di gereja ini. Pemulihan, haleluya. Saudara jangan lihat yang sekarang ini, jangan lihat kondisi hari ini, karena Tuhan kita bukan cuma Tuhan hari ini, Tuhan kita adalah Tuhan masa depan. Jauh sebelum saudara ada di masa depan, Tuhan sudah ada lama di sana. Tapi bagaimana masa depanmu seperti apa, bergantung pada sikapmu hari ini. Dan sebagai contoh, poin yang saya tekan, sikapmu beribadah itu menentukan. Haleluya. Ayo bilang kiri kanan, akurat beribadah. Yes. Kalau dulu jangan suka paling jauh-jauh. Kita heran di jemaat, bukan di sini, di Manado. Setiap kali ibadah dia suka paling ujung. Kalau ada yang paling gelap, dia suka di situ. Lebih baik jangan datang. Ya kenapa? Kau beribadah seperti Eutikus. You know Eutikus? Eutikus. Eutikus kalau bahasa Yunani baca Eutikus. Eu itu baca Eu, kayak Eunika. Eunika, betul enggak? Eukaristi, baca Eukaristi. Ya, jadi kalau Eutikus, maka baca Eutikus. Kenapa? Mendengar firman setengah hati. Sebabnya saudara-saudara, apa yang terjadi pada jatuh dari lantai tingkat ketiga dan dia mati, untung masih ada Paulus tumpang tangan dia sembuh. Tapi berapa banyak orang sekarang jatuh dari lantai ketiga, Paulus tidak ada, rohani mati. Haleluya. Saya pengen jemaat ini bersama-sama, kita jemaat di Manado, Torang Bitung, Minut dan Manado bergerak bersama-sama.
berakselerasi, berlari bersama-sama, saling menopang, haleluya. Kami tidak lebih hebat dari saudara, sama Tuhan kita. Amin. Kami tidak lebih dari saudara dalam banyak hal, karena kami sama, sama-sama baru, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saya percaya saudara, yang harus dinilai sekarang adalah, katakan bersama, ibadah. Ibadah intinya saudara-saudara Tuhan. Ya, amin. Ya, kesenangan siapa? Saya dengar tadi WL bilang, terima kasih Tuhan. Kami dipuaskan lewat pujian, kok dia tambah. Kiranya Tuhan juga disenangkan. Aduh, genap, masih seimbang. Haleluya. Kita semua roba. Tidak ada tuh ibadah memuaskan kita. Yang memuaskan, yang dipuaskan adalah Tuhan. Amen. Artinya kalau Tuhan dipuaskan, DP dampak orang tampias semua. Amen. Bukan cuma tampias, duhi. Haleluya. Banjir bandang. Jadi fokus kita adalah Tuhan. Amen. Dan kalau Tuhan tidak ditentukan oleh alat, oleh gedung, oleh situasi, tapi ditentukan oleh hati kita. Yes. Kalau hati kita benar, maka berkatnya benar. Amin. Sebabnya malam ini, mari saya tunjukkan, sebelum kita lanjut dalam hal kualitas ibadah, karena Tuhan mengukur apa yang orang mesti cabut. Waduh, ini kok bang baca aku ini. Amin, kemarin martir yang cabut-cabut paku. Kalau sudah tertanam, saudara, saya pengalaman kalau paku sudah tertanam bertahun-tahun, kemudian saudara mau cabut, kalau lebih paku gros, paku 10 inci, kalau saudara pengen martelu, cuma martelu 2 inci, kau mau cabut pada dia, kau martelu pegangkan cuma dari kayu, petarik kemari, bukan paku tak cabut, lebih martelu patah. Kita mau datang sini jadi martelu 2 kilo, kita mau cabut paku 5 kilo, saya percaya firman itu seperti godam. Haleluya. Amin itu godam ya Pak Pendeta, godam itu martelu. Martelu yang besar, yang bisa menghancurkan, yang Thor dia pakai. Apa itu Thor? Haleluya. Haleluya. Kalian yang mulai bersemangat, mau bersemangat apa ini? Bersemangat karena firman akan menyingkapkan kita malam ini. Akan menyingkapkan, saudara, sebelum sesuatu diservis, dia mesti cari tahu diagnosa, ini AC yang rusak di bagian apa, evaporator atau kondensor. Ya toh, kalau printer rusak, ini DP head atau DP colokan atau DP pokoknya DP tinta misalnya. Kalau gereja mau maju, maka mesti diperiksa diagnosa dulu. Yang pertama diagnosa adalah ibadah. Nah, bagaimana Pak Pendeta? Ada yang mesti torang cabut. Siap-siap cabut paku torang. Haleluya. Bilang kiri kanan, torang mau cabut paku. Siap-siap, saudara-saudara. Baru 20 menit. Ini baru pembukaan. Saya punya Bapak Rohani kalau khotbah 6 jam. Total 9 jam. Karena saya anaknya paling kurang 3. Tenang saja, soal ada tutu dan daun pepaya sana. Atau kalau kita khotbah lama dan bawa pulang itu kan? Ya, enggak. Haleluya. Torang rata-rata ada datang ke semua kursa diki, torang tuh. Kalau torang tersambut tadi, soalnya yang kasih bruder, amin. Luar biasa, ya. Jadi torang siap, ya, siap. Sekarang mana lebih berat? Saudara duduk manis, so kita berdiri manis di sini. Haleluya. Saya siap karena saya percaya ada rencana Tuhan besar di gereja ini. Yes, haleluya. Bergairah, amin. Saya tidak usah dulu bilang tentang janji-janji tentang ibadah, karena pasti gembala soal ajar itu. Ibadah itu mengandung ini, mengandung itu, mengandung ini, mengandung itu. Ibadah itu berguna untuk ini. Kalau kamu ibadah ini, setahu. Haleluya. Haleluya. Saya kasih kuis. Kamu harus beribadah kepada Tuhan supaya titik-titik. Ya, titik-titik. Diberkati. Dan titik-titik, dan titik-titik, yang jawab orang Manado, yang kita minta orang Batu Dambo. Haleluya. Itu semesti clear di situ, semesti selesai. Kalau mau naik ke SMP, tidak mungkin 1+1=2 saudara tidak kuasai. Kita tidak bisa naik level kalau kita tidak kuasai yang namanya basic ini. Oke, saya mengarahkan kepada apa yang harus dicabut. Yang pertama, saudara, Matius 15 ayat 8,
Dan Matius 7 ayat 7. Siap-siap saudara-saudara, karena saudara tanam apapun yang baik selama ornak durinya tidak dicabut. Saudara tanam dipetuur-tuur buruk masih ada situ, maka saudara tidak akan menghasilkan kualiti terbaik. Dan kalau kualiti terbaik kita inginkan, maka kita perlu bersihkan tanahnya. Ratakan tanah berlegombang. Ratakan tanah berlegombang, dan timbullah tanah yang berlegombang. Amin. Saya percaya saudara tangkap maksud saya walaupun terbalik-balik. Matius 15 ayat 8. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Allah. Matius 7 ayat 7. Oh. Nah, Matius 7 ayat 7. Markus karo ya. Markus 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Oh, yeah. Kita balik dulu di Matius 15 ayat 8. Ini cabu, ini paku-paku yang tidak berguna cabu. Ini tuur-tuur tidak berguna di GBI, God is love terang cabu. Tentu pelayanan para rasul adalah mencabut setiap ajaran yang tidak benar. Yeah. Haleluya. Saya tidak datang sini sebagai gembala, karena gembalanya ada. Ya, saya datang sebagai seorang yang Tuhan mungkin fungsikan untuk mencabut apa yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga. Apa yang harus dicabut yang pertama? Matius 15 ayat 8. Apa yang harus dicabut? Ayo sepakat supaya saya tahu saudara mengerti. Apa yang harus dicabut dari ibadah kita? Ya, mulut memuliakan Allah. Bernyanyilah bagi Tuhan tua. Sepotong, satu potong. Satu gram, kotak sorry. Satu gram, pengalaman. Naikkanlah doa kepada Tuhan besar. Itu gembala. Saya percaya saudara-saudara, ini pertama yang mesti orang cabut di gereja. Mulut memuliakan Allah, tapi hati jauh. Hey, amin. Haleluya. Mari orang cabut. Pakai tindakan profetik saudara seperti sementara pegang Martelo. Cabut tuh paku satu ini. Cabut. Dalam nama Yesus. Cabut. Ada tarik masuk gereja, mar pikiran, mar jalan-jalan. Ada yang tak berbalik. Masuk gereja di Roma, di badan di rumah. Kita gembala, biar tak masuk-masuk gereja begini. Mar jalan, dia begini. Mar kita pe hari Minggu, persembahan pergi, perpuluhan pergi. Mar kita tinggal di rumah, mar ke rock ada. Itu di bahasa hari-hari itu pok-pok. Kalau cuma pok-pok, jalan-jalan di rock sendiri, di badan sendiri. Hati jauh. Saudara yang mulai tersinggung bilang amin. Amin. Ini tanda-tanda sudah kedua orang diundang. Tapi masih banyak gereja yang diundang. Saudara, saya berkhotbah ini bukan untuk pamer. Saya mau bawa suara Tuhan. Sebab kalau saya mau khotbah untuk pamer, kita lebih suka duduk berdengar. Kenapa? Kita saudara perhatikan. Jemaat sohafal kita, kalau di mimbar bahut baru pasti enggak. Marlen kali hari-hari yang patuh sak masa. Karena kita di pergumulan pribadi, kita nak bagi-bagi, kita gumul sendiri bersama tapi istri. Haleluya. Dan kalau kita bisa berdiri, ini cuma karena kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan bilang berhenti, berhenti. Kalau Tuhan bilang maju terus, kita maju terus. Haleluya. Walaupun orang enggak mendengar, iya, karena apa? Roh Kudus akan bekerja di tempat dudukmu. Amin. Kalau kau mulai gelisah, Roh Kudus sementara bekerja. Amin. Caranya terbaik daripada pulang respon. Yes. Cuma itu caranya. Cabut yang pertama adalah hati yang jauh. Sejauh mata lepas memandang. Kita di gereja mata pe hati bapontar.
pernah begitu? Yang pernah bilang amin. Amin. Apalagi kompor lupa kasih mati. Setrika. Setrika lupa cabut. Terasa biasa-biasa di firman, tapi di sini Tuhan sedang mengukur kita. Ya. Jadi prospeknya adalah mau enggak maju kita? Mau. Mau, haleluya. 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 Kalau mau maju, ibadahmu harus akurat. Ya. Dan salah satu yang supaya kita akurat, cabut ini satu ini. Ya. Bagaimana cara? Roh Kudus akan menolong kita. Amen. Roh Kudus akan memberi hikmat pada kita. Ya. Kalau gembala dan jemaat sepakat, saya punya teori, sesuatu menarik sesuatu. Orang-orang yang naok-naok dalam ibadah dulu akan masuk di tempat lain. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh akan datang sini, karena orang-orang di sini sungguh-sungguh. Haleluya. Lebih baik kita kehilangan yang lau-lau, dan Tuhan kirim yang sungguh-sungguh, karena gereja ini sungguh-sungguh. Jadi biar hosa bagi semua sungguh-sungguh. Jangan stres dengan orang yang pergi kalau dia lau-lau ibadah. Amin. Kalau mau sedangkan saya SMS, obat habis pulsa, dia mau datang. Sedang saya jemput di Alasa, belum mandi, mana saya mandi di air panas. Bagaimana Arthur? Amin? Amin Arthur. Kami sudah melatih bahasa Inggris di Menara. Yes. Haleluya. Cabut dia. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau akan maaf, akan jadi biang kerok di gereja ini. Ya. Coba, saya akan tunjukkan satu waktu kalau saya datang lagi. Ada tuh orang matarek roda. Kita suar-suar di muka, ada yang di belakang. Ada depan dia batola, ada di kaki bareng. Ada? Ada. Mau gunting pada dia, kacau balau nanti torak. Tapi saya saran gembala, lebih baik gunting sekarang. Manangi sekarang. Amin. Tapi kalau dia mau berubah, rangkul dia. Haleluya, haleluya. Bahwa kalau seseorang berubah di tangan kita, alangkah indahnya pelayanan itu. Jadi sabar saja, tapi terus mesti cabut itu. Yes. Haleluya. Cabut. Dan cabut. Cabut. Dua. 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Haleluya. Mesti ditutup dengan haleluya supaya artinya saya berhenti itu. Yang kedua yang mesti kita cabut agar ibadah kita berkualitas, karena Tuhan sedang mengukur gereja. Haleluya. Beribadah tetapi lebih menuruti secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ayat selanjutnya, ayat 6 mungkin, atau ayat 4. Ayat keempat, 2 Timotius 3 ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, itu ya. Haleluya. Pasangan ayat 5 dan ayat 4. Ibadah tetapi lebih menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa, Pak? Pendeta. Suka iri hati. Nah, boleh lihat jemaat lain terlebih. Oh, suka agak belum tentu itu dari toko, paling dia ABC. Kalau ABC, atas bawah cabok. Orang kalau iri hati, gereja tidak akan maju, amin. Dia terus tuh bawa WL, dia terus, dia, so gagah so dia. Haleluya, memang dia gagah karya. Maju terus yang disiriki orang, karena orang-orang yang suka sirik, nah akan maju. Lebih menuruti hawa nafsu, amin. Jadi kalau ibadah kita saudara-saudara mau berkualitas, mari tolong berlomba-lomba baku bantu, baku tongka, ya. Baku bantu, baku tongka dengan bertanya, bagaimana kan kita mau kasih keluar tapi roh iri hati ini kan? Ini kan anak tahan dia itu tante sana pekonde. Maksudnya tiga susu. Kita udah bikin-bikin gak jadi. Saudara, orang yang cemburu adalah gambaran dari orang yang tidak menerima diri apa adanya. Saya begini-begini, saudara, saya tidak peduli orang bilang kurus kah, langsing, kutilang, kurus tinggi, langsing. No problem. Yang penting hati saya harus berkenan pada Tuhan, amin. Haleluya, daripada haleluya.
Daripada apa? Daripada yang lain. Amin. Saya tidak tertarik dengan apapun kata orang. Kalau Tuhan bilang, kamu aku berkenan padamu, aku maju terus. Haleluya. Jadi sekarang lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ibadah-ibadah kita akan membuat kita berat. Yes. Saya melihat ini saudara di mana-mana. Ini adalah berita, berita kabar gembira. Saudara mau diberkati, amin? Amin. Tapi bukan itu tujuan kita. Kita mau berkenan kepada Tuhan. Yeah. Diberkati adalah kesukaan kita. Tapi kesukaan Tuhan adalah kita berubah. Amin. Kita berubah. Yang iri hati, yang pernah iri hati bilang, amin. Amin. Tuhan, saya juga pernah iri hati. Yeah. Saudara, saya dulu tidak tahan melihat teman saya punya gelar. Dia pintar, dia dipakai Tuhan. Jujur, dan saya sudah berubah. Karena orang iri hati stres. Stres. Tuh orang ada iri akan tidur sesedap. Makan pizza. Somong roh. Tuh orang hati ini galau, gunda gulana. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Dan kemudian selama hidup bertahun-tahun pahit ini hati. 70% kanker disebabkan oleh karena kepahitan hati. Serta kanker dia datang ngesuk lepa kita. Emang betul-betul karena. Haleluya. Jadi kalau gereja, ibadahnya orang-orang lebih memelihara iri hati. Saya tidak fokus pada yang lain. Iri hati. Karena saya rasa ini iri hati ada di mana-mana. Mau rebonding sedikit. Ramu suri rebonding. Maksudnya kita tidak dapat riki bayar rebonding rupa dia. Nanti dipinjam di mana tuh doi? Itu urusan dia. Kita mari urusan menjadi akurat dengan Tuhan. Amin. Ibadah. Haleluya. Haleluya. Saya sudah berhenti iri hati. Kenapa? Iri hati membuat orang ini sok kurus dan tambah kurus. Bilang kiri kanan, berhenti iri hati. Berhenti iri hati. Penyakit rohani yang banyak membuat ibadah kandas di tengah jalan adalah orang-orang beribadah iha. Tetangga punya gorden kuning, dia beli merah mengkilat. Tetangga punya televisi 10 inch, dia 20 inch. Tetangga beli yang slim, dia yang slim. Orang yang iri hati tidak pernah tenang. Biar bak utang, dia mau bersaing dengan orang di sebelah. Tapi masker kuning, wih mantap. Masker merah, haleluya. Kita tidak ada masker. Jadi kalau hati itu selalu ada hawa nafsu, contoh kasus, iri hati, maka ibadah kita tidak akan pernah diurapi oleh Roh Kudus. Ibadah kita saudara-saudara WL tetap suar-suar. Apa orang di sana cuma bak uni, tapi malam ini tidak. Amin. Kalau kita iri hati, saudara-saudara akan membuat kita tidak bisa bergerak maju. Saya tidak iri hati kalau satu waktu saudara gereja ini maju. Kenapa? Karena saya tahu yang berkati gereja ini Tuhan. Dan saudara juga mari dukung kami supaya kami di menari juga maju. Amin. Supaya sama-sama maju. Haleluya. Jadi tidak lagi saling iri hati. Saudara kan kalau lihat Facebook, di gereja besar, di gereja mata, itu iri hati bisa muncul. Tapi sekarang saya lihat puji Tuhan. Walaupun untuk bertobat dari iri hati, paham? Betul? Haleluya. Haleluya. Ini mesti cabut. Cabut ini. Lebih menuruti hawa nafsu. Nggak boleh tak sontong sedikit. Tapi bahasa dulu. Nggak boleh tak sontong sedikit. Gembala nggak boleh togor pada dia. Gembala pesteres apa? Nggak berani togor satu-satu. Berani togor, tak cabut semua DP tamang-tamang pohon pisang kan buat utur. Cabut tuh DP unti, DP inti. Tak gate semua tuh unti-unti. Takut gembala. Tapi saya sekarang bilang kasih tahu, daripada mau cabut kalau sudah besar, lebih baik cabut masih kecil. Kalau pohon mangga saudara masih seperti kabel begini, lu masih bisa bikin lingkar-lingkar kok ikat pohon mangga kan setelah besar gagal yang mendama lingkar-lingkar. Tapi kalau dia serupa batang kelapa, lingkar coba dia. Haleluya. Antara dua batang mangga yang patah atau yang melingkar yang patah. Haleluya. Haleluya. Apa ya maksudnya? Loh, Tuhan keras sekali itu firman-Nya. Berkembala. Ini di jemaat saya sudah bagikan atau belum di Tiberias? Belum. Belum kan? Belum. Hah? Baru versi lain ya, sudut pandang ya, dengan benar. Kacamata lain ya. Yang cabu-cabu ini belum. Jadi yang Tiberias Manado, Tiberias Ulat Manado,
baku tulung gembala. Pulang antar-antar di Manado, orang baku tulung cab. Haleluya. Yang ketiga. 2 Timotius 3 tadi ayat yang kelima. Dan 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 5 pasal yang sama, ayat 5 dan ayat 16. Saudara masih bertahan? Amin. Yang masih bertahan bilang yes 3 kali, 2, 3. Yes, yes, yes. Haleluya. Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Ayat 5. Ayat kelima, 15 kelima. 5. Ayat kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, ya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Jauhilah mereka itu. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadahnya, itu adalah ibadah. Pada hakikatnya mereka memungkiri, mengabaikan, menganggap tidak ada kekuatan ibadah. Saya tanya, kekuatan ibadah itu apa? Kekuatan ibadah adalah tadi, kau sudah dengar firman waktu ibadah, firman menyatakan kesalahan, ya, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Satu poinnya, poin ketiga, memperbaiki kelakuan. Jadi kalau ibadah, saudara, firman itu memperbaiki kelakuan. Tapi kalau kita ibadah-ibadah 10 tahun tidak berubah kelakuan, antara dua, yang orangnya tidak akurat atau ibadahnya tidak akurat. Haleluya. Kekuatan ibadah adalah semakin saya banyak ibadah, semakin saya berubah. Amen. Saya ibadah, saudara-saudara, sekarang-sekarang sudah tidak lagi seperti dulu-dulu. Dulu tuh orang ibadah karena pendeta terkenal, punya gelar KKR sini sana, surat orang jaga image, sedang tepuk tangan orang cuma begini. Ada jemaat cuma nari-nari, orang kan mau khotbah sebentar. So 3 kali dong pakai kita baru 1 kali. Malah orang pakai tangan begini, kalau orang tarik begini lama balik. Jaga ini masih dong. Mengkhotbah, haleluya. Haleluya. Jaga, jangan kita bersuara di situ kalau kita sedang bicara di sini. Suara, kami para pengkhotbah biasanya suka nanti so dekat khotbah, telepon bagaimana, so luka pembukaan, so dekat kita. So apa, so mau doa firman, sudah so dibuka kita. Haleluya. Dan saya bertobat dari hal itu. Jauh sebelum ibadah saya sudah ada. Di Manado juga begitu. Dan saya tidak mau jadi bos. Ditunggu-tunggu, Pak Kepala Suruh di mana? Yo, kenapa ini GPS ini rupa bodoh, goblok paksi sampai. GPS ini, DP titik beda 20 meter, alasan. Cuma gara-gara jaga image. Kalau menghormati Tuhan, hormati ibadah. Amen. Kalau ibadah belum mulai, saudara sudah ada, sudah punya berkat porsinya lebih besar. Kalau saudara ada sibuk ibadah tempat lain, ada sibuk mencari, kalau masih datang ibadah, puji Tuhan, berusaha datang. Ah, puji Tuhan, saya hormati itu. Tapi di rumah cuma ada bacilak begini, gara-gara so, jam 5 bacilak kontak putar ke atas, gatuk salah, coret lagi, garis biru, tas merah, ganti merah. Haleluya. Dan kalau itu menjadi penyebab alasan yang kau tidak akurat dalam ibadah, yang kau sedang tidak hargai ibadah. Dan konsekuensinya, engkau berharap berkat besar, tapi yang datang tinggal rema-rema, tinggal ampas-ampas. Tapi biar gembala, kalau ampas-ampas tambang kalau orang bawa di apa tong sianida masih dapat banyak. Yo kalau mas mar kalau ampas asli ampas kelapa. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Amin. Saya bersemangat karena saya percaya ada pesan Tuhan yang Tuhan sedang sampaikan di gereja ini. Sudah lihat tapi hotel tabal begini, saudara, kalau kita bagi semua, kita cuma pilih satu, haleluya. Ini ada 85 khotbah. Dan saya pilih satu ini yang Tuhan taruh di hati saya, ibadah diperbaiki. Amen. Jangan datang terlambat kalau memang kau bisa datang tepat waktu. Amin. Jangan pulang sebelum dua tamat kecuali yang nanti rumah terbakar. Saya pernah khotbah di satu ibadah.
dan kita baku dapat dan pendeta itu saya khotbah 20 tahun lalu. Kemarin hari Rabu, Kamis kita baku dapat. Kita bilang tak dapat ingat ada khotbah pengantar ke gereja. Apa yang kita paling ingat? Kita ingat luar biasa karena di gereja di muka jalan. Sementara kita khotbah kok mikrolet datang bareng. Saudara sementara begitu semua jemaat keluar. Sementara kita khotbah orang aja tak lempar remai tak ori. Dan ternyata dia bilang orang masih begitu sampai sekarang. 20 tahun lalu dia ada rasa hormat ke Tuhan. Gue lebih gembala gue, Yesus, lupur, sementara hormat, lupur, lupur. Kalau di terang gereja, terang mau berdoa supaya ada pintu otomatis. Semua orang yang motivasinya tidak benar, pintunya tidak akan terbuka keluar. Kenapa? Yang paling penting hormat Tuhan ibadah. Karena kekuatan ibadah adalah merubah kelakuan. So, 20 tahun gara-gara anjing menggonggong dengan keluar pihoba. Mikro barendol keluar pihoba. Pihoba bukan hotba. Kalau itu masih ada di gereja kita dan itu bertahun-tahun gembala sudah tidak berdaya mau cabu malam ini orang cabu. Amen. Cabu hormat Tuhan. Amen. Karena ibadah itu punya kuasa, the power of service of God. Cabu akar-akarnya. Haleluya. Apa yang dicabu? Kebiasaan ibadah tapi tidak mau bersedia, tidak bersedia berubah. Ya, betul. Kalau melihat saya sudah menatap saya, pendeta leh solang sih leh. So kurus deh, masih untung kita putih. Kalau kita hitam habis. Saya tidak peduli saudara mau bilang saya apa. Tapi setelah saya pulang, saudara, apapun yang terjadi, percaya gembala, ini benih akan bertumbuh. Ini benih firman. Ini bukan organisasi punya perkataan. Ini bukan pendeta punya kong kali kong. Ini bukan jual kecap. Saya tidak cari apa-apa di sini kecuali cari perkenanan Tuhan. Dan kalau saudara respon, maka saudara akan lihat dampaknya di gereja ini. Kekuatan ibadah adalah merubah orang. Yang tak sontong saja kita pilih besar berubah. Bilang ke kanan, jangan tak sontong saja kita pilih besar. Di belakang sana juga, sama ada tahun dua. Tuh hari gembala cuma tak tengok, terus lari pulang. Mana kasih salam orang tersinggung? Mana kok kita nak tersinggung kembali? Tapi pan stok ada bawa utuh. Tapi pan tutu saat habis acara saya nak Allah. Yang pernah hilang pan stok bilang amin. Amin. Bayangkan di gereja boleh hilang pan stok? Tuang ada isi di tas mana itu? Sorry, kita tulis akan SM solid manopo. Masih belum cukur ya SM. Kalau begitu terus tidak berubah, maka saudara tidak bisa berharap. Kita tidak bisa berharap mujizat. Kenapa? Yang kita harapkan Tuhan bilang, tanganku bukan kurang panjang loh, telingaku bukan kurang tajam seperti handphonemu. Ya, haleluya. Sudah berkali-kali ditelepon oleh gembala, tidak angka-angka. Kenapa? Tuhan itu akurat. Dan kalau mau diberkati, kita yang mesti akurat dalam hal ibadah. Ya, amin. 45 menit. Haleluya. Ini poin ada 1 2 3 4. 5 6 7 12 13 14 15 16 18. Pak Robi ada itu? Mana? Kok begini Jok, seandainya orang datang 10 tahun lagi, menyasar kita cuma ambor sedikit. Betul? Amen. Haleluya. Kita banyak kenal pendeta situ, pendeta Melgi Kairupan itu kita kenal. Pendeta Mentang, lebih anak di sini mana? Kita kenal, tanya kalau nak kenal ke kita. Artinya, saudara, boleh tuh kita mau datang ulang di sini, malah bukan di sini. Iya dong? Mungkin. Tapi kalau firman sudah ditabur malam ini, sudah tangkap, seberapa? Tiga, yang ketiga, kekuatan ibadah jangan diabaikan. Kekuatan ibadah, tapi mesti berubah.